Bagaimana jika aplikasi Cbank di-delete atau di-uninstall dari HP kita? Apakah akun kita tetap aman? Mari kita coba biar tidak penasaran. Oke, supaya nggak penasaran, kita akan langsung mencoba untuk menghapus aplikasi Cbank dari HP. Kebetulan saya juga penasaran, ya. Ini saya saldo untuk sudah saya nolkan ya, jadi biar aman aja. Oke, langsung saja kita akan uninstall ya. Kita klik kanan, kemudian info aplikasi. Ini saya menggunakan HP Oppo ya. Ya sorry, pakai HP Realme. Ya, ini kita uninstall dulu. Ini sudah hilang ya, tidak ada aplikasi Cbank lagi di sini. Dan kita kemudian masuk ke Play Store lagi dan mendownload kembali aplikasi Cbank-nya ya. Kita ketikkan aplikasi Cbank. Ya, oke. Kemudian kita install ulang ya. Kita akan mencoba menginstal lagi. Apakah ada perubahan ataukah aman atau enggak jika aplikasi Cbank kita ke-delete ya, atau tidak sengaja ke-delete ya. Karena ini jujur saya penasaran juga nih, aplikasi Cbank kalau kehapus, makanya tadi saldo saya nolin dulu biar aman. Takutnya kalau masih ada nanti kenapa-napa kan sayang juga. Kita tunggu apa, install ulang Cbank ya. Karena jujur saja ini dalam hati saya penasaran kalau misalnya Cbank itu hilang dari aplikasi HP atau hilang dari atau ter-uninstall itu bagaimana nasibnya ya. Mungkin kalian ada yang sama dengan saya, penasaran juga, kalian pas kalau nonton video ini ya. Jadi sama-sama biar nggak penasaran, saya mencobanya sendiri ya. Nanti apa yang akan terjadi dan bagaimana pas kita install ulang lagi ya. Ya, installan sudah selesai dan lagi preparing ya menginstall. Oke, langsung saja kita akan mencoba membuka kembali aplikasi Cbank ya. Oh ya, ini ada. Oke. Nah, kita buka kembali aplikasi Cbank-nya. Oke, kita izinkan semuanya ya. Kita izinkan. Oke, kita daftar ya, sorry. Kita harusnya langsung ke sign in ya. Kita masuk ya. Kita kembali lagi. Kita coba sign in. Bukan mendaftar, kalau mendaftar itu berarti daftar baru lagi ya. Sign in, kita masuk sign in atau login ya, kita login dulu. Oke, kita salah ngeklik ya tadi, kita mencoba login. Kita masukkan nomor handphone kita yang daftarin ya, kita yang sudah terdaftar. Kita coba masuk kembali. Oke, ini udah langsung kebuka ya, ternyata bisa dibuka kembali ya. Jadi untuk ini sudah terjawab ya, tidak penasaran lagi. Jadi jika aplikasi Cbank kita terinstall atau ter-uninstall, sorry, kita ke uninstall atau ke delete, jadi nggak masalah ya, kita bisa login kembali dengan akun yang sama atau dengan nomor handphone yang kita yang sama. Login, tinggal login aja, kita masuk lagi kayak biasa ya. Ini nomor rekeningnya masih utuh ya, masih bisa kebuka kembali ya, jadi tidak ada masalah. Oke, cukup sekian video penasaran dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini jika bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.